Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Mom TV tentunya. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani aktivitas kalian di pagi hari ini. Kembali lagi saya akan suguhkan kabar-kabar menarik dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya ya. Dan perlu diingat, subscribe itu adalah gratis dan menjadi penyemangat di dalam saya berkarya. Kabar terbaru dan menarik dari Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari akun yang bernama Mama Yoyom 6, di mana dalam postingan terbarunya Mama Yoyom memposting ketika sedang dicanda wayang. Di sana terlihat ada hal yang menarik dan membuat trending, yakni ketika Ayu Ting Ting bilang ia siap kapan saja dinikahi oleh Kang Sule. Wow, sungguh ini pernyataan yang sangat luar biasa ya. Tentunya ini hanya sekedar candaan ya dengan Kang Sule. Itulah Ayu, dengan siapapun ia selalu dekat, dengan siapapun ia selalu akrab, dan ia bisa berkolaborasi dengan siapapun termasuk dengan pelawak sekelas Sule. Sungguh Ayu Ting Ting memang memiliki banyak talenta. Lalu tak lupa dalam postingan tersebut dikomentari oleh para sahabat, diantaranya Mrs. SS8, dua-duanya punya fans yang luar biasa. Kemudian Mitokodia kata dia, "Swapping nih, Marsekra, alhamdulillah ya mak trending." Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang ikut mentrendingkan Ayu Ting Ting dan Sule. Sungguh sekali lagi Ayu Ting Ting memiliki multi talenta yang sangat luar biasa. Itu artinya kita bangga menjadi bagian daripada fans dan pecinta Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Jangan lupa di subscribe.